Rangkaian kegiatan Babin Kamtibmas Polsek Perdagangan, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Tim MSTP melaporkan. Babin Kamtibmas Polsek Perdagangan Polres Simalungun, melaksanakan berbagai kegiatan di wilayah hukumnya, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kapolsek Perdagangan AKP Juliapan Panjaitan SH, melalui Babin Kamtibmas Aibtu Idris F. Pasaribu menerangkan, pada hari ini Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, kemarin Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, mengikuti kegiatan musyawarah di kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Acara tersebut dihadiri Pangulu Pematang Kerasaan Warsito. Pada kesempatan tersebut Babin Kamtibmas menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kinerja Pangulu dan bersama-sama memelihara Kamtibmas di Nagori Pematang Kerasaan. Di tempat terpisah Babin Kamtibmas Aibda Sunardi, melaksanakan kegiatan sambang dan bimbingan penyuluhan, dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Balai Nagori Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar. Sedangkan Babin Kamtibmas Bribka Sufri Helmi dalam laporannya menerangkan, melaksanakan sambang desa di Warung Pagepong, dan berbincang-bincang dengan warga dan para ibu-ibu yang sedang menunggu kepulangan anaknya yang sedang sekolah. Pada kesempatan tersebut Babin Kamtibmas menyampaikan kepada orang tua untuk memperhatikan perkembangan anaknya dan pergaulan anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, serta menjauhi narkoba, dan menyarankan kepada orang tua agar tidak menyerahkan pendidikan kepada pihak sekolah sepenuhnya, serta bekerja sama kepada pihak Polri untuk menciptakan situasi aman dan kondusif, ucap Sufri Helmi. Sementara Babin Kamtibmas Polsek Perdagangan Bribka Aminuddin Sinaga bersama Forkopimcam mengadakan rapat harungguan lintas sektoral Kecamatan Bandar Huluan, di ruang harungguhan Kecamatan Bandar Huluan, tim MSTP melaporkan.